اضرب. Brigade Al-Qassam kembali menargetkan tank Israel yang sedang berada di jalur Gaza. Kali ini Al-Qassam merilis video pejuangnya melakukan bentrok jarak dekat dengan tank dan tentara Zionis. Adapun video tersebut diunggah melalui akun Telegram Al-Qassam pada Minggu 31 Desember 2023. Unggahan itu dinarasikan bentrok terjadi di Camp Burej di jalur Gaza Tengah. Sementara dalam video terlihat tank Israel sedang melintas dengan tentara Zionis berada di atasnya. Rupanya tentara Israel itu tak sadar dibidik oleh pejuang Al-Qassam dalam jarak dekat. Akibatnya tentara Zionis meledak dahsyat saat Al-Qassam melesatkan serangannya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Usbur! Usbur! الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اضرب